pernah nggak merasa nggak ada motivasi buat melakukan kegiatan? Misalnya kayak melukis. Kayak lagi nggak mood aja gitu buat bikin suatu karya. Art block adalah kondisi ketika hilangnya ide atau buntu kreativitas untuk menghasilkan sebuah karya. Sebenarnya kondisi art block ini tidak hanya menimpa para pekerja seni saja. Setiap orang pasti pernah mengalami kondisi tersebut. Ketika melihat artis lain yang karyanya jauh di atas kita, di satu sisi dapat menjadi inspirasi, tapi di sisi lain membuat kita down karena nggak bisa sebagus itu. Membanding-bandingkan diri, padahal kita tidak tahu usaha di baliknya. Karena merasa tidak ada perkembangan dan stuck di situ aja, membuat kita kehilangan motivasi untuk membuat karya lagi. Sejauh apa kita berusaha tidak membuat kita langsung jago dalam suatu hal. Atau mungkin kita hanya sedang lelah dengan siklus pekerjaan. Apalagi yang pekerjaannya berkutat dengan seni yang dituntut untuk kreatif. Melakukan aktivitas sehari-hari sudah membuat cukup lelah. Tidak hanya secara fisik, tapi juga lelah secara batin. Jadi bagaimana cara agar bisa keluar dari kondisi ini? Kembali lagi menjelajahi kota Bogor. Ternyata stasiun yang lama sudah dibuka kembali. Peraturan wajib kalau ke Bogor harus bawa payung. Ini kafe yang aku kunjungi. Di kafe ini ada ruang perpustakaannya. Berisi buku-buku yang lumayan banyak dan lengkap. Bahkan ada komik juga. Aku kesini karena ada meetup ilustrator. Bertemu dengan orang-orang baru, ngobrol, saling sharing tentang karya-karya yang kita buat, membuka pandangan baru yang bisa mendatangkan inspirasi. Sayangnya aku tidak sempat membuat sketsa apapun kali ini. Padahal pemandangan dari rooftop bagus, apalagi saat sore. Aku bisa melihat kota Bogor dan gunung dari sini. Selanjutnya, sebelum pulang, kita menyempatkan datang ke pameran seni yang kebetulan berada di mall dekat dengan kafe. Melihat karya-karya orang lain pun dapat mendatangkan motivasi untuk membuat karya juga. Kita tidak akan selamanya terbelenggu dalam art block. Demotivasi, buntu, nggak ada ide. Bagaimana cara agar kita keluar adalah dengan mencari lagi inspirasi. Karena inspirasi itu tidak ditunggu, tapi harus dicari dan ditemukan. Berkumpul dengan teman sefrekuensi, mendatangi pameran, atau sekedar mencari di buku, internet, atau melihat alam sekitar. Yang sedang aku lukis ini adalah Secret Garden, salah satu scene di film Howl's Moving Castle. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.